iseng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial lagi di aplikasi Alikmotion. Dan kali ini saya pakai lagu DJ yang lagi viral di TikTok guys ya, yaitu DJ Gantengnya Pacarku. Untuk contoh videonya kalian bisa lihat di awal video tadi guys ya. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi Alikmotion ya, dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta masing-masing detik beatnya. Untuk bahan jadi-jadinya sudah saya siapkan juga di pin kolom komentar di bawah guys ya. Kalian cek aja di kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja kita mulai, langsung kalian ke detik awal. Di sini kita tambahkan satu buah foto ya. Caranya tap icon plus di pojok kanan bawah di sini. Lalu pilih media. Kita tambahkan satu buah foto. Setelah itu fotonya ini kita panjangi sampai ke detik 06.13. 06.13 guys ya, klik ini. Jika sudah, di sini kita potong di tengah di detik 04.17, klik ini, potong di tengah. Klik potong ini, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3, di awal kasih keyframe, di akhir kasih keyframe. Di detik 05.15, kasih keyframe, kita mundurkan ke belakang ya, menjadi 530. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3 buat seperti ini. Lalu di nomor 2 kurva nomor 2 juga buat seperti ini. Kembali. Oke, setelah itu kita klik foto yang di awal ini, masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ubin di distorsi ya. Ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Lalu di sini kita aktifkan mirrornya. Kembali, tambahkan efek. Tambahkan efek ambang-ambing di move and transform. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Untuk frekuensinya ubah menjadi 1,00 Hz. Dan magnitude-nya nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kalian ubah menjadi 100. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3 buat setengah seperti ini. Kembali. Lalu kalian tambahkan ayun di move and transform ya. Masuk ke efek ayunnya, masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,75 Hz. Dan sudut satunya di sini langsung kalian ubah menjadi minus 3,0 derajat. Dan sudut duanya kita ubah menjadi 3,0 derajat, positif 3,0 derajat guys ya. Kembali. Tambahkan efek buram gerak di blur, pilih pengaturan standar. Lalu tambahkan efek di move transform yang namanya pemindahan acak atau random displacement, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di detik 03.20 di sini ya. Lalu di akhirnya kita ubah menjadi 1,180. Masuk ke bagian evolution, kasih keyframe di sini, di akhirnya kita ubah menjadi 1,80. Masuk ke bagian seed, kasih keyframe di sini, lalu di akhirnya kita ubah menjadi 1,60 ya guys ya. Ya sudah, kita kembali. Kurang guys ya di sini, ntar kita untuk seed kita ubah saja menjadi 2,80 ini seednya. Dan evolutionnya tetap, magnitude-nya kita tambah menjadi 200. Untuk skaternya di sini kita ubah menjadi 100% guys ya. Oke. Setelah itu di sini kita salin efeknya, lalu kita tempel di sini. Buang efek pemindahan acak dan juga ayun. Masuk ke efek ubin. Masuk ke bagian offset, kasih keyframe di awal. Ubah menjadi 1000. Lalu di akhir juga 1000. Di tengah sini kita nolkan ya guys ya.
offset secara vertikal kalian aktifkan. Setelah itu kita masuk ke bagian offset lagi, kita kasih kurva nomor 3 buat setengah, dan di sini kurva nomor 2 buat seperti ini setengah guys ya. Oke. Klik lagi foto yang ini, masuk ke bagian border dan bayangan. Masuk ke bagian stroke ini kita aktifkan ya guys ya. Pilih warnanya itu putih. Lalu kita ubah di sini menjadi 13,00 Hz. Jika kurang besar kan bisa besarkannya lagi ya, atau bisa kita ubah di sini menjadi 15 saja ya. 15,00 aja kita buat. Oke, kembali. Oke, setelah itu kita masuk ke foto berikutnya di detik 06.13. Tambahkan foto yang kedua guys ya. Sini sampai ke detik 08.09 klik ini. Di sini kita tergesa, di sini kita apa namanya? Kita zoom ke depan guys ya, 100-100 gitu, 1200, 1300 guys ya, kita zoom seperti ini. Lalu di sini 1400 dan di sini 1500. Terakhir tetap 1080 guys ya. Dan kurvanya itu kalian ubah setengah seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita potong sesuai detik bitnya. Dan kalian balik secara horizontal di detik 06.27 dan juga di detik 07.18. Setelah itu kita klik fotonya, masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek yang pertama yaitu ubin di distorsi ya. Ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Lalu kita aktifkan di sini mirror ya. Kembali, tambahkan lagi efek, tambahkan efek ambang-ambing di move and transform. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi -90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,40 Hz dan magnitudenya nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi 100. Setelah itu tambahkan lagi efek buram gerak di blur, pilih pengaturan standar. Tambahkan efek di distorsi yang namanya itu efek remas atau squeeze, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian kekuatan, kita ubah menjadi -0,06, kasih keyframe di awal dan di akhir. Di tengah sini kasih keyframe, kita ubah menjadi 0,00. Untuk kurvanya itu di tengah sini masuk kurva nomor 4 ya. Dan di sini juga nomor 4. Kembali. Setelah itu kita tambahkan efek yang terakhir yaitu paparan gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian exposure, kasih keyframe di akhir, di awal kita ubah menjadi 1,00. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3 buat setengah guys ya. Setelah itu kalian salin efeknya dan kalian tempel di foto semuanya. Setelah itu kita tambahkan foto yang kedua. Sampai ke detik 12 klik ini. Jika sudah, di sini kita klik fotonya, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3, di awal kasih keyframe dan di akhir sini kita kasih keyframe ya guys ya.
Di detik 0828 kita zoom ke depan menjadi 1400 sampai ke detik 11.16. Di sini kita zoom ke depan 1400 juga ya. Kurvanya itu nomor 3 buat seperti ini, dan di awal juga kurva nomor 3 buat seperti ini. Kembali. Setelah itu kita masuk ke bagian move and transform lagi, pilih nomor 1 ya. Di awal kasih keyframe, di detik 0828 kasih keyframe, kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu di detik 11.16 kasih keyframe, kita turunkan ke bawah seperti ini. Dan di akhir kita ketengahi lagi di sini guys ya. Oke, kurvanya sama nomor 3 buat seperti ini, dan di awal juga kurvanya nomor 3 buat seperti ini. Kembali. Oke guys ya, di sini sekarang kita langsung potongnya aja di setiap detik beatnya. Oke, setelah itu kita klik fotonya, masuk ke bagian efek. Di sini kita tempel efeknya ya. Buang efek remas, lalu klik efek ombak-ambingnya. Masuk ke bagian sudut, kasih keyframe di akhir. Di awal kalian ubah menjadi positif 90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,30 Hz, dan magnitudenya tetap menjadi 100 guys ya. Ini magnitudenya kita kecilkan menjadi 0,70 guys ya, tanpa kurva. Dan frekuensinya kita ubah menjadi 0,40 Hz. Kita coba dulu. Ini tetap aja 0,30 Hz guys ya. Oke, setelah itu di sini kita salin efeknya. Sebentar, di sini kita tambahkan dulu efek lagi di move and transform, yang namanya itu transformasi raster. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian skala, kasih keyframe di awal, lalu di akhir kita ubah menjadi 3,00. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini kurvanya. Kembali. Untuk fill sini kita ubah menjadi 100%, dan alfanya kasih keyframe di awal, di akhir kita ubah menjadi 0%. Di tengah sini masuk bagian kurva nomor 3, buat seperti ini guys ya. Agak apa guys ya, bentar. Di sini kita kecilkan saja. Untuk alfanya kita seginiin aja, kurvanya atur aja kayak gini. Oke, setelah itu kita salin efeknya. Oh ya, di sini kita matikan dulu mata transformasi rasternya, baru itu kita salin dan kita buka lagi matanya. Dan kita tempel efeknya ini di semua foto guys ya. Oke, gini deh guys. Kalian ke detik 0920 ya, klik fotonya, masuk ke bagian efek, lalu tambahkan efek opacity atau visibility, yang namanya itu berkedip atau blink ya. Pilih pengaturan standar, kita ubah di sini menjadi 10,00 Hz.
Di sini kita fullkan aja guys ya, berkedipnya. Kurang jelas. Oke. Kita tambahkan bentuk di detik 12. Seperti biasa guys ya, di detik 12 kita tambahkan bentuk, lalu kita potong di detik 12:16. Kalian ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya ICR komposisi, lalu pilih color and fill, pilih warna putih, lalu masuk ke bagian blending opacity, kasih keyframe di awal, di akhir kita ubah 0% cahayanya. Oke, ini sudah jadi guys ya. Oke, langsung aja ke export. Sebelum kita export, kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke, segini dulu video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan menghiburkan semua guys ya. Thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.